Oke, okay, semuanya balik lagi di Kursi Gaming. Jadi hari ini bakal lanjutin lagi game Space for the Unbound, yang dimana kita bakal masuk ke ruangan ini untuk datangin dulu apa yang terjadi gitu. Tapi kebuka pintunya. Oke, okay. Lagunya bagus lagi. Lagunya bagus, guys. Apa ya, kayak kepercayaan diri dia nggak sih gambaran bangunan di sini? Hancur kan jadinya. Kecil kan gak kena bahaya. Halo, apakah baik-baik aja? Aku semua orang gak ingat aku tidak berharap. Kian si Lulu jadinya. Berarti dia ada kenangan yang jelek sih di mata kecilnya. Bawa oh ini ibu ini. Kita tukar sama yang belakang gak sih? Sama yang besar. Kok yang besar lagi? Salah.
Nah, kalau dilihat kayaknya cahayanya harus gede tadi. Nah. Agung. Yuk, kita tanya lagi. Kasih ke Lulu. Bingung kenapa kayak kayak gini gitu, kayak why gitu, ada apa? Apa ya, kayak ada yang salah gitu. Aman banget dari dongeng. Ada nirmala. Sini. Menikmati. Pamalanya kuat si pembuka hancurkan dan ini kosong atau tamatkan kosong, tidak ada jalan lain. Oh no. Oh no. Ya Allah. Tambah lagi. Oh no. Siapa tuh? Ya kemala. Eh kucing. Eh si itu si Admiral. Kayak nunggu. Yang salah nih. Apa lagi yang terjadi banyak sudah. Banyak banget yang terjadi guys. Oke deh guys ya, kayaknya untuk part kali ini kita cukup sampai sini aja dulu. Jadi intinya kita tadi nyelamatin si siapa? Si Lulu, tapi akhirnya dia ketemu sama Nirmala dan dia berubah jadi angsa apa gitu deh, yang gede banget kayak yang nggak tahu lah itu bentuknya apalah. Tapi ya gitu sih, aku cuma bingung si Nirmala itu siapa dan Raya kenapa jadi kayak gitu juga, kenapa gitu. Kayak ada anomali apa gimana sih, jadi aku agak bingung deh.
pusing gitu tiba-tiba sama gamenya. Oke, thank you ya. Sorry kalau misalnya jadinya partnya malah jadi pendek-pendek lagi, karena kayaknya beberapa bagian itu kayak penting untuk ku bagi, karena itu biar kalian jadi tahu ini partnya sini, ini gitu. Jadi beberapa part mungkin ada yang panjang kalau misalnya emang banyak gitu kan, tapi kalau misalnya emang ini khusus kayak misalnya ini tentang sini, jadi kukat, jadi paling lebih cepet menitnya gitu guys. Jadi ya, lepasannya kita bakalan datangin Raya, katanya si kucing. Jadi ya, so thank you semoga sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan juga share. Bye-bye.